Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di channel Capri Purwo 99. Sahabat teman-teman dimanapun Anda berada, keriting daun itu belum tentu disebabkan oleh adanya hama trip ataupun kutu daun. Keriting daun juga bisa disebabkan karena overdosis pemberian insektisida maupun fungisida. Keriting daun juga bisa disebabkan karena kekurangan air. Keriting daun juga bisa disebabkan karena kekurangan unsur hara, teman-teman. Namun pada umumnya, keriting daun pada tanaman cabai itu disebabkan oleh hama trip ataupun tungau. Memang dalam mengendalikan hama yang sangat membandel itu terkadang gampang-gampang susah. Apalagi untuk jenis hama berukuran kecil seperti trip dan tungau itu sendiri. Karena itu di dalam pengendalian hama tersebut dibutuhkan insektisida yang mampu menembus ke dalam jaringan tanaman. Dengan demikian, racun insektisida tersebut mampu bertahan lama di dalam tanaman itu sendiri, sehingga hama tak akan muncul kembali. Insektisida yang demikian ini digolongkan dalam golongan insektisida sistemik. Insektisida apa saja yang kami rekomendasikan kepada teman-teman semuanya? Saksikan video ini sampai selesai. Yang pertama adalah confidor. Insektisida confidor adalah insektisida yang diproduksi oleh Bayer. Ini ada dua formulasi kemasan. Ada yang berbentuk tepung yaitu confidor 5WP dan ada yang cair di dalam botol yaitu confidor 200 SL. Dengan kandungan bahan aktif yang sama, hanya kadar dan formulasinya yang berbeda. Dengan kandungan imidacloprid, maka mampu mengendalikan hama secara sistemik. Insektisida ini mampu menembus langsung ke semua jaringan tanaman, sehingga hama yang memakan bagian tanaman akan seketika lumpuh dan berhenti menyerang tanaman cabai. Salah satu kelebihan dari insektisida confidor ini adalah cara kerjanya sistemik sehingga lebih cepat dalam membasmi hama trip ataupun kutu kebul. Harga insektisida confidor yang tepung di daerah kami yang 100 gram di antara 30 sampai 33.000 dan yang cair 60 mili di sekitar Rp66.000. Yang kedua adalah Avidor 25WP yang diproduksi oleh saprotan utama adalah racun kontak dan lambung yang bersifat sistemik berbentuk tepung dan dapat disuspensikan untuk mengendalikan hama. Berbahan aktif imidacloprid, merupakan insektisida ampuh membasmi hama termasuk kutu kebul dan trip pada tanaman cabai. Keunggulan dari Avidor ini dosisnya sangat rendah dan mampu mengendalikan hama sasaran yang tersembunyi dan di balik daun sekalipun. Dan harganya sangat ekonomis yaitu kemasan 100 gram harganya Rp30.000.
dan keunggulannya juga bisa dicampur dengan bahan aktif yang lain. Selanjutnya adalah insektisida Bisfidor. Insektisida Bisfidor 25 WP ini juga mampu mengendalikan hama penghisap pada tanaman cabai seperti trip, tungau, kutu kebul dengan melarutkan 1 gram per liter atau 1 sendok makan per tangki 16 liter air. Insektisida Bisfidor 25 WP ini berbahan aktif imidaklopid. Di daerah kami harga insektisida Bisfidor 25 WP ini yang kemasan 100 gram di sekitar 27.000. Selanjutnya adalah insektisida Movento. Insektisida Movento ini diproduksi oleh Bayer yang berbentuk pekatan dan mudah larut di dalam air. Insektisida Movento ini mempunyai dua bahan aktif yaitu imidaklopid 120 gram per liter dan seperetotramat 120 gram per liter yang bekerja secara sistemik dan tidak mudah luntur oleh air hujan dan mampu bekerja sampai 14 hari setelah penyemprotan. Insektisida Movento ini juga dapat menghambat biosintesis lipid yang dapat secara cepat dapat mematikan hama pada tanaman cabai, teman-teman. Kelemahan dari Movento ini adalah harganya yang cukup mahal. Kemasan 100 ml saja harganya di atas Rp100.000. Yang selanjutnya adalah insektisida Trisagra 30 EC, teman-teman. Trisagra ini mengandung acetamibrid 30% yang termasuk insektisida sistemik dengan aksi kerja kontak dan lambung. Dan untuk mengendalikan kutu daun pada tanaman cabai, gunakanlah dengan dosis 1 mili sampai 1,5 mili per liter air. Dan yang terakhir adalah insektisida Pateni 750 SL. Insektisida Pateni 750 SL ini mengandung 3 bahan aktif sekaligus sehingga dapat memperluas spektrum target hama pada tanaman cabai yang digunakan untuk mengendalikan hama trip, tungau, kutu kebul, dan lalat buah sekaligus dengan dosis 1 tutup botolnya per tangki 16 liter air. Insektisida ini termasuk golongan insektisida sistemik dengan kandungan beta sipermetrin 120 gram per liter, klovenapir 130 gram per liter, dan asefat 500 gram per liter. Dan untuk harganya per botol itu 500 ml di antara 80 sampai Rp90.000. Oke teman-teman, semoga informasi yang sangat singkat ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya dimanapun Anda berada. Salam sukses, salam dari pinggir alas Purwo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.